Binmas Kembangan Selatan Polsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat, Aibtu Muhdir saat membantu dalam mengatur lalu lintas di Jalan Kembangan Barat mendapati kecelakaan lalu lintas yang terjadi di depan Sekolah Notre Dame Puri Indah yang menyebabkan pengendara sepeda motor jatuh dan mengalami luka pada bagian kaki. Beruntung, Aibtu Muhdir bersama Kapol Subsektor Puri Indah Ibtu Sujono bergegas melakukan pertolongan pertama saat di TKP kecelakaan dan kemudian membawa korban Adistano Farinda pengendara sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi B6525 TVK dan Amiruddin pengendara mobil bernomor polisi B1277 GKA ke pos Satpam Puri Indah guna musyawarah antara kedua belah pihak dan membuat kesepakatan dengan membantu biaya pengobatan selanjutnya. Perkara tersebut diselesaikan dan disaksikan oleh Binmas Kembangan Selatan Aibtu Muhdir dibantu oleh Kapol Subsektor Puri Indah Ibtu Sujono. Demikian dilaporkan oleh Binmas Kembangan Selatan. Salam Tribrata.